Jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai sebuah soal logika ya. Di sini ceritanya ada 5 orang ya, yaitu A, B, C, D, dan E ya, berada di satu ruangan. Ya, jadi mereka berada di satu ruangan lalu mereka saling berjabat tangan sehingga A berjabat tangan dengan satu orang, B berjabat tangan dengan 2 orang, C berjabat tangan dengan 3 orang, dan D berjabat tangan dengan 4 orang ya. Ingat ya, hanya ada 5 orang ya. Ya, pertanyaannya adalah si E berjabat tangan dengan berapa orang? Yuk, kita bahas yuk. Ya, jadi di sini ada 5 orang ya. 1 2 3 4 5 ya. Jadi misalkan ini adalah A ya, lalu ini adalah B. Oke, lalu ini adalah C, ini adalah D, lalu ini adalah E. Ya, sekarang perhatikan ya, tadi keterangannya, kalau kita mulai keterangannya dari si A ya, A kan berjabat tangan dengan satu orang ya. Oke, A berjabat tangan dengan satu orang, itu kemungkinannya masih bisa dengan B, ya, atau dengan C, ya kan. Atau bisa juga dengan D atau bisa juga dengan E ya, jadi masih ada banyak ada 4 kemungkinan ya, jadi nggak pasti ya. Oke, jadi kalau nggak pasti ya kita jangan gunakan data itu dulu, kita perhatikan lagi data mana yang kita gunakan ya. Yang paling pasti adalah data di mana dikatakan D berjabat tangan dengan 4 orang ya. Ya, kalau D dengan 4 orang udah pasti D itu pasti dengan E, dengan A, dengan B, dengan C ya. Ya, jadi D berjabat tangan dan kesemuanya ya. Jadi D udah beres ya, selesai ya. Nah, sekarang kita lihat, kita kembali ke keterangan tadi bahwa si A berjabat tangan dengan satu orang, yaitu dengan D ya. Nih, dengan D. Jadi si A juga udah selesai ya. Oke. Sekarang kita cari lagi data yang paling banyak ya, yang paling banyak yaitu si C berjabat tangan dengan 3 orang ya. Jadi pasti si C ini berjabat tangan dengan sudah pasti dengan A enggak ya, karena A udah beres ya, dengan B ya, dengan D udah 1 2, dengan E 3 ya. Jadi C berjabat tangan dengan B, E, dan D ya. Jadi si C juga sudah selesai ya. Ya, kalau dilihat dari keterangan, si B berjabat tangan dengan 2 orang. Di gambar ini, si B udah berjabat tangan dengan C dan D. Ya, berarti si B juga sudah selesai ya. Nah, A udah berjabat tangan dengan 1 orang, yaitu dengan D. B sudah berjabat tangan dengan 2 orang, yaitu D dengan D dan C. C juga sudah dengan 3 orang, yaitu B, D, dan E. Begitu juga dengan D, udah 4 orang ya. E, A, B, C ya. Ya, jadi si E sudah selesai juga ya. Berarti kesimpulannya E berjabat tangan dengan 2 orang ya, dengan 2 orang, yaitu dengan C dan D ya. Jadi jawabannya adalah 2 ya. Ya, jadi demikian pembahasan kali ini ya. Jadi tipsnya kalau kita menyelesaikan soal logika ya, jadi pilih-pilih data-data yang ada ya, dipilih ya. Jadi pilih yang mana yang paling paling pasti ya. Jadi kalau kayak tadi si A, kalau kita mulai dari data yang pertama yaitu si A berjabat tangan dengan satu orang ya, ya itu si A masih punya banyak kemungkinan dia berjabat tangan ya, bisa dengan si B, dengan C, dengan D, atau dengan E. Jadi kalau kita pilih tadi si D ya, keterangan dia bahwa D ini berjabat tangan dengan 4 orang, ya udah pasti dia dengan A, B, C, dan E ya. Itu udah pasti ya. Jadi ya pilih data yang paling pasti lah ya, kalau bisa ya. Ya, demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya channel ini. Semoga channel ini semakin bermanfaat buat orang banyak ya. Ya, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan lainnya.